Apalagi sama lagunya. Apa kalian ciptain lagunya sendiri? Iya, Bu. Guys, kalau gitu saya mau undang. Gua harus cari cara buat ngejauhin mereka. Makasih. Makasih ya. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Hai, Mike, Michelle. Boleh kita bicara sebentar? Bisa. Perkenalkan, nama saya Berliana. Saya produser Scorpio Musik Indo. Ini kartu nama saya. Sini. Saya tertarik banget sama penampilan kalian berdua tadi. Apalagi sama lagunya. Apa kalian ciptain lagunya sendiri? Iya, Bu. Guys, kalau gitu saya mau undang kalian untuk ke kantor saya. Karena saya tertarik mau buat single lagu kalian berdua ini. Gue harus coba ngomong lagi dari hati ke hati sama Rifa. Mudah-mudahan aja Rifa mau maafin gue dan balik lagi jadi pacar gue. Kayak si Nadif. Tapi kenapa dia dari arah rumah Rifa ya? Tapi masa iya sih Nadif dari rumah Rifa? Ngapain dia? Ah, mungkin gue salah lihat. Bisa aja itu orang mirip aja sama Nadif. Karena gak mungkin juga kan Nadif diam-diam mau nikung gue. Saya tunggu kalian di kantor saya ya. Kalau gak keberatan juga kalian save nomor saya. Iya, Bu. Ini nomornya saya save. Nanti saya WA ke nomor Ibu ya. Oke, okay, makasih ya. Iya. Kalau gitu saya duluan. Terima kasih, hati-hati. Hey. Gua udah buang. Buang kemana? Kebuang, gak tau kemana. Ih, apaan sih? Kok dibuang sih? Ya, gak mau. Pegang gak? Pegang. Kamu tuh kenapa? Ini tuh penting, Neng, ini penting buat kita. Ya buat lo, buat gue enggak. Kenapa begitu? Ya karena gue udah sering nemuin orang kayak Ibu Berliana kayak tadi. Dan ujung-ujungnya bukan siapa-siapa kan? Neng. Ada orang ngebayar buat cuman bohongin gue gak mau lagi. Apaan sih? Dengerin, gak semua orang itu jahat kayak orang-orang suruhannya Aldino, Neng. Aku yakin kok Bu Berliana ini emang beneran produser. Nih, aku sering denger loh Scorpio Musik Indo ini. Ini label yang sering ngorbitin penyanyi-penyanyi terkenal. Ya tetep aja gue gak mau. Gue gak bakal bisa maksa, gue gak mau. Oke, gini aja, biar adil.